liburan bareng keluarga tapi mantan diajak. Iya. Emang mau? Emang mantan terakhir ada berapa? Yang mana nih? Ada. Siapa? Mantan terakhir kan ada 4. Emang siapa aja? Emang aku 5 ya? Waduh. Masa mau 5-5-nya di bawah? Waduh. Berarti kita kalau cari pasangan tuh harus bener-bener. Gimana? Biar enggak perlu mantannya banyak-banyak gitu loh. Oke. Nanti kayak apa lagi gue dibilang mantannya. Waduh. Emang kapan? Aku tuh gak maksa kalian buat nikah seumur berapa, enggak. Ini kan pilihan hidup aku, jadi kalian stop menghujat pilihan hidup aku. Sekarang kita ngomongin alien, kita coba ibaratkan kita ada di galaksi lain. Lihat, ngejain editor. Kita ada di planet Namex. Sobat Nongki, welcome back to program paling asik pastinya Super Nongki. Guys, gue happy banget karena gue menemukan salah satu kafe dengan view terdabes di Jakarta. Yes, December by the Bay. Berlokasi di Citra 8, kafe ini cocok banget buat nyantai sambil menikmati senja di tepi danau. Gak cuma itu, lalu lalang pesawat makin menambah kesan estetik saat Nongki di kafe ini. Untuk menu yang ditawarkan juga bervarian. Dan yang pasti, rasanya maknyos guys. Pokoknya recommended banget. Gimana? Lengkap kan? Makin lengkap nih. Karena kali ini gue Nongki untuk yang kedua kalinya bareng Fuji. Ada cerita seru apa ya kali ini? So, stay tuned guys. Wah, Fuji gimana Kelai, Fuji? Kelai kayaknya gak tau lah ya. Gak tau lah ya. Soalnya banyak. Dia jadi DJ katanya. Oh, serius? Iya, jadi DJ. Siapa sih sebenarnya Kelai itu? Penasaran loh. Gak tau lah. Kayak aku dikasih tau temen aku yang aku bilang itu loh, yang di deketin itu. Gimana tuh? Dia jadi DJ di, adalah di Kemang gitu. Keren dong dia. Enggak, bayarannya murah. Malam, kayaknya 300 ribu. Fuji. Tapi udah dikonfirm gitu? Ya? Udah dikonfirm segitu? Apa tuh? Oh. Dikonfirm. Konfirm. Iya, harga bayarnya segitu. Ya, layaknya sih emang segitu. Iya, ini mah ada dendam pribadi emang. Iya, benar. By the way, Fuji, apa kabar? Kamu semangat. Kemarin? Hah? Semangat, kecut banget. Ya, tapi ini... Enggak, tapi enak, tapi... Seger gitu kali ya? Iya. Kita by the way lagi ada di December Cafe. Ini ya, bagus. Tepatnya ada di Citra 8. Untuk alamat lengkapnya di bawah ini. Ini keren banget sih tempatnya ya. Estetik banget dan kita bisa. Ya apa sih namanya, danau? Danau, ya? Betul. Tuh ada pesawat segala macam. Kamu jarang lihat danau segede ini. Biasanya danau tuh kayak. Serius? Kalau Jakarta danau kecil gak sih? Emang Jakarta danau di mana? Ya banyak. Oh iya. Oh, Sunter ya. Banyak. Iya. Itu gintu. Oh iya. Tapi airnya hitam atau apa? Nah, kalau ini bersih kan. Bersih. Ijo ya kalau ini ya. Kan kalau jauh-jauh ke Lembang kan kalau sini. Sabar, ini dalam. Kenapa ya? Iya. Wah. Kalau ada kerjaan, post fit Instagram. Oke. Okay. Jangan bingung kenapa aku selalu nge-post fit. Mancur-mancur ya. Karena ada gitu. Alarm. Oke. Okay. Kalau enggak aku lupa. Keren. Ada iya. Apa? Buaya. By the way, ada buayanya loh di sini. Beneran. Oh ini. Aduh. Ini makannya enak loh. Iya enak banget loh ini. Iya, keras banget. Iya loh, enak banget ini. By the way, kamu kemarin sakit ya? Kenapa? Sakit apa? Sakit hati. Iya. Wah. Kayaknya ada yang abis ngonten sama mantan nih. Emang iya? Iya. Oh iya lagi. Kamu lupa? Itu, ya ampun. Abis balik dari Singapura. Oke, terus? Capek. Drop, akhirnya? Drop. Tapi gimana dong? Profesional. Itu waktu aku otw ke Jepang tuh aku masih sakit guys. Ya ampun. Ya untung aku insan, alhamdulillah jadi liburan deh. Okay. Di sana tuh ngapain ke Jepang tuh liburan doang kah? Atau memang kamu ada kerjaan? Ke Jepang liburan karena aku kan gak ada ke Malang. Palangkaraya, Singapura, mana lagi ya? Jadi yang singkat aku itu ya. Itu kerja. Nyambi sih, nyambi kerja. Okay. Nah kalau yang Jepang kayak
Ih, pengen dari luar negeri. Oh, kamu emang udah endorse. Udah direncanain. Udah direncanain. Teman aku tuh di situ udah 5 hari. Kavio katanya sama suaminya. Oke. Okay. Udah duluan. Jadi sebenarnya yang ngajak tuh aku. Tapi aku yang PHP. Wah. Akhirnya mereka terbang duluan. Kamu nyusul. Iya, udah aku masih nyusul. Masih sakit tuh pula gitu. Terus di sana kemana aja? Kan tiketnya mahal, Kak. Masa aku tiket. Oh iya. Terus. Di sana ya, ngapain aja kamu? Ada sesuatu yang menarik enggak? Sana ngapain aja ya? Coba ngapain aja? Aku mah sambil sumpah makan. Sumpah, yang aku lihat adalah aku jalan kaki, belanja. Iya. Nah, aku lupa gak aku ngapain di sana ya? Oh, ngeliat Gunung Fuji. Oh, oke. Okay. Fuji, lihat Gunung Fuji. Aku tuh kalau misalnya saking bahagianya tuh kayak lupa gitu loh. Oh, nggak bisa ke set di memori ya? Iya, pokoknya kayak, lo ngapain di sana? Gue bahagia di sana. Gitu. Baik. Terus, iya pokoknya tas aku hilang. Gak tau deh. Kenapa? Kok bisa? Kenapa? Gimana cerita? Ini enak ya? Ya salah aku deh itu. Soalnya, jadi tuh aku lagi foto. Foto di kayak, kalau jalan tuh kan bagus banget ya? Ini kalian-kalian si Jepang emang. Nah, aku foto kayak, foto yuk, mumpung lagi jalannya sepi. Itu kan biasanya ada lampu merah, lampu hijau buat jalan kayak gitu loh. Yes, lagi pedestrian. Lagi sepi banget. Terus kayak, yaudah lagi hijau. Foto lah aku. Cuma dari pesawat tuh. Wah. Gampang banget di-strek ya Allah. Berisik nih. Minta duit yuk. Tawa, minta uang. Terus, pas lagi foto-foto, tiba-tiba dia ngajakin, ini gak tahu ya, maaf banget kalau misalnya aku susun, maaf banget ya Allah. Jadi dia ngajakin aku foto. Oke, kamu kenal? Gak kenal. Orang sana? Dia ngomongnya pakai bahasa Jepang pas selalu manggil aku. Oke, terus? Kayak, ada Fuji kayak gila gitu lah, pakai bahasa Jepang. Ajinomoto. Menurut aku kan di Jepang tuh jarang yang tahu aku. Okay. Kecuali tempat-tempat yang wisata banget. Aku kan bukan di tempat yang sangat rawat wisata. Aku tempat yang kayak gaul-gaul gitu lah. Kamu kemana? Di Shibuya? Tokyo? Atau apa? Harajuku, gitu-gitu. Okay. Yang kayak orang Indonya tuh, ya Jepangnya orang Indo tuh kayak masih jarang gitu loh. Oke. Okay. Oh, di Gunung Fuji masih ada orang Indo. Nah, terus kayak tiba-tiba dia ngomong, aku kayak kaget gitu kan. Kayak, nah, tas aku di sini nih. Oke, lihat kan. Kenapa? Fuji kan ya langsung ngomong bahasa Indonesia. Iya. Terus kayak, "Kak, aku mau minta foto dong." Kayak, "Ya udah, foto lah kita." Terus Kak Vio yang ngeliatin aku doang kan. Jadi foto teman-temannya ada bertiga gitu. Oke. Nah, di situ aku ke-distract. Aku ngeliat ke dia kan karena sini, Bang. Tas aku di belakang. Terus habis itu kayak udah mereka pergi kan langsung. Aku pengen lanjut foto. Terus aku make sure gitu, kayak ada feeling aja. Bener-bener yang mereka pergi aku langsung kayak foto dua kali kayak langsung make sure kayak Katasha mana ya sama Kak Juna. Ya tadi foto gitu loh, jadi kayak gimana ya, aku ngeliat ini Katasha, tas sama aku. Oke. Okay. Jaraknya deket-deketan. Oh lagi foto, terus aku liat, kok tas aku gak ada ya? Tas aku di mana ya? Tas aku gak ada, jadi cuma ada tas Kak Juna, dia backpack gitu. Tapi aku bersyukur di situ tas aku yang diambil. Kenapa? Kalau misalnya tas Kak Juna yang diambil tuh kasihan banget sih. Banyak barang? Di situ ada kamera. Gokil. Di situ ada paspor, ada duit juga. Wah. Ada KTP. Wah, udah itu benar-benar berharga doang. Barang gitu. Fuji yang hilang apa di tas itu? Oh, di tas aku itu make up. Okay. Ada make up, full make up. Sama ada kacamata Celine. Okay. Lumayan kan, wah, tapi lumayan. Ya udahlah ya. Iya. Sama ada gelar Hermes gitu. Wah. Lumayan sih, cuman kalau misalnya dibandingin paspor yang hilang, kayak mending itu yang hilang. Iya, untung. Nah, untung paspor kamu di mana? Aku kayak tahu tas ini kayak enggak tahu feeling aja kayak enggak mau dicopot. Oh, gini sih. Ini untuk handphone dan paspor gitu-gitu. Handphone, paspor, untungnya muat. Okay. Jadi aku selalu kayak gini, enggak pernah mau copot. Ih, ngeri banget ya. Bahkan aku tuh sampai kayak naro kartu aku tuh sampai dari Jepang tuh di sini. Kartu kayak di sini. Karena kayak aku parno soalnya kalau HP selalu aku pegang. Apa kayak bener-bener aku pegang di kantong. Kalau tas tuh kayak suka meleng gitu. Jadi aku sejak di Jepang tas hilang tuh kayak gue takut. Kapok ya. Takut apa sih, lagi? Ada ikan tadi. Mana? Muncul. Ikan lele. Apa? Iya, ikan apa yang muncul? Enggak kali itu buaya kali. Iya. Gitu culaks. Nah, kan kalau di luar negeri tuh Kak, ini kan ATM tinggal di giniin doang. Yes, ditempel doang. Iya, kan jadi parno ya kalau ini hilang. Serem loh. Karena aku hilang gitu. Iya, dia tinggal payment teng. Iya, tinggal kita tap, kita tinggal hilang. Jadi aku kayak, udah kartu aku taruh sini aja deh. Terus jadi kebiasaan. Oke. Okay. Tapi, feelingnya Fuji itu siapa yang ngambil? Maksudnya ada feeling ada orang yang ngambil kah? Atau memang lupa atau gimana? Enggak, kayak feeling kayak pengen liat tas aja. Tas gue mana ya? Oh, tiba-tiba hilang aja gitu? Iya, dan tas aku tuh sampingin sama tas Kak Juna itu loh. Sorry Kak Tasha. Berarti dia ngambil dong kalau kayak gitu? Iya, maksudnya kayak... Jadi kenapa ngambil tas gue? Kan kayak tas Kak Juna kayak... Lebih banyak. Lebih gede juga. Enggak, mungkin... You never know lah ya. Mungkin ini kali ya, kalau yang berat kali effortnya lumayan terus kelihatan juga kali.
Siapa tahu yang ngambil cewek juga, jadi gak kelihatan. Ya gak tahu sih yang gitu, tapi, kita bener-bener meleng gitu loh. Ya gue suka banget sih tas Kajuna gak diambil karena iya, itu kamera dan itu lebih parah sih kalau itu hilang. Wah, ya kan, ngeri. Semua data di situ ya Allah, mungkin gak sih? Bawa apa? Kamu bawa oleh-olehnya dari Jepang? Ih ada lagi. Kita hitungin udah dua ya. Coba kalian hitung, ada ada berapa pesawat di episode berapa ini? Pesawat yang lewat di episode ini. Okay. Yang menang dikasih 10 juta sama Kak Eri. Oke. Okay. Dari ditransfer dari Jody. Ini orangnya. Hilang. Oke, bawa oleh-oleh bawa oleh-oleh apa dari sana kamu? Aku oleh-oleh enggak beli banyak. Aku bawa ayo. Kita pesan gantungan. Oh, apa sih merchandise gitu ya? Iya, topi Sorry. Topi. Tapi obros. Kalau misalkan mau langsung kepo, langsung aja dicek di YouTube aku ya guys ya. Hehehe, bener-bener. Ini nih, YouTube Mia Fuji nih. Gak begitu banyak sih aku, karena aku pertama pergi sendiri. Mm-hmm. Jadi kedua adalah, aku kan buat teman aku tuh yang super duper ribet itu sih. Okay. Tio. Kamu udah ribet duluan liatnya. Enggak. Enggak. Satu koper aku full dipakai sama dia. Ditebengin. Jadi koper aku rusak, aku beli koper baru. Terus kayak, kayaknya aku beli oleh-oleh banyak deh. So, aku kira aku beli oleh-oleh udah banyak. Terus pas aku wah ternyata fit di satu koper. Koper aku satu kosong kan. Dipakai sama dia. Pinjem dong. Aku barang aku overload. Yaudah dipakai. Baik ya Fuji ya. Ujung-ujungnya kayak jadi oleh-oleh aku sedikit. Aku kira udah banyak. Karena mungkin aku selalu biasanya bawa asisten. Okay. Jadi kamu kayak sendiri banget ya. Jadi kayak yaudahlah ini udah banyak. Tapi aku udah feeling sendiri banyak. Kayak pas banyak tuh kayak udah banyak nih, udah banyak banget. Capek. Mungkin tuh gara-gara aku megang sendiri kali ya. Iya, jadi kamu biasanya kayak megang asisten kayak jadi gitu loh. Kamu juga ketakutan kayak bakalan repot dan lain-lain kan gitu. Fuji, gimana kalau kita cobain dulu nih? Ini apa ya guys? Ini namanya salad. Ini salad ya? Salad. Ih. Caesar salad Fuji. Kita cobain ya. Ih, ada telurnya, ada ini ada rotinya juga, dia ada ayam juga. Wah, ini mantap. Aku mau nyobain apa ini namanya? Fettuccine. Truffle mushroom. Wow. Wendah, wow. Ini ada truffle mushroom dari Desember ya? Desember Coffee. By the way, yo. Enak, ada tambahan lagi Fuji. Ya sumpah kan ini enak banget. Wow. Oke. Iya enak banget ya. Coba. Oh, ini juga segar loh saladnya beneran. Sumpah ini enak banget boleh dihabisin. Boleh dong, di sini kan bebas. Boleh. Bisa ham boleh enggak? Wow. Cuak. Tapi enak banget. Ini jangan yang banyak ya banget. Enggak resepnya dong bayar, canda. Dia mau buka sendiri. Uji, kamu kalau mau buka resto namanya apa? Putih aja paling. Putih. Enggak mau. Dan gala. Oh enggak. Apa? Cuak forever. Iya. Yeah. Aku gak bisa nih kak, kena sindrom cuak. Kenapa sih kamu? Gak tau, temen aku. Pas awal temen aku ngomong cuak tuh aku kayak ke kopi ya? Gue benci banget kalau orang ngomong cuak. Terus jadi kamu ngikutin? Iya lagi, kita gak boleh tau membenci sesuatu. Cara berlebihan ya? Iya. Ya kalau kita benci sama Jody gimana? Jangan, kita sayang aja. Okay. Kalau membenci tuh nanti malam jadi cinta. Wow. Kamu kan benci banget sama Kayla, nanti gimana? Cuak. Cuak lagi. Oke, okay, Fuji. Selain sambil makan kan? Boleh dong, kamu habisin aja. Waduh. Takut ketemu buaya jadi lagi. Jadi iya. Iya, kenapa itu? Kamu kenapa kamu disuruh berenang sih? Karena aku terlalu banyak menipu mereka. Menipu gimana tuh? Spill. Aku bilang kan, enggak. Itu rumah 3 bulan udah aku tempatin. Tapi enggak pernah aku berenang di situ sekalipun. Oh. Aku coleknya enggak pernah. Kenapa? Emang kamu enggak suka berenang? Suka banget. Dulu aku atlet. Beneran? Enggak lah. Kamu gaya batu kali ya? Iya benar. Beneran? Oke. Okay. Bisa dikit, cuman malas aja kak, karena aku bangun kenapa? Pertama selalu siang. Ya tuh, udah gak ada pesawat, ada motor. Woi. Aku kayak bangun selalu siang, kayak aduh gimana ya, panas. Kalau panas tuh males, kayak nanti mager. Aku gampang hitam by the way. Oh iya? Gampang hitam, tapi kalau misalnya dirawat gampang putih juga sih sebenarnya. Okay. Terus kalau sore-sore aku selalu kerja. Oh kamu sibuk. Kalau malam selalu nggak tahu di mana anaknya. Kamu di mana kalau malam? Tergantung mau ditanya di mana. Mau ke mana dulu? Halo Fuji. Terus ya udah jadi waktu prime time-nya itu cuma pagi. Jadi okay. Aku nggak pernah renang. Jadi aku selalu alasan kayak besok renang. Makanya ditagi. Iya terus mereka kesel. Terus akhirnya ya udah akhirnya aku renang.
mereka bilang aku gak bisa renang. Bisa, cuman aku tuh renang dari ujung sampai ujung, aku gak bisa stop. Tapi kalau di sini sih aku fix mati sih, gak bisa. jangan puji. Soalnya ujung ke ujungnya gak kelihatan guys, danau ini. Yang lebih serem bukan sebenarnya bukan tenggelam, ketemu buaya. Ya, tahu kan omongannya kayak gimana? Iya. Kan buaya kan tinggal di ini aja. Iya, ya, kenapa saya? Iya. Eh, by the way, kemarin kan kita undang Torik tuh. Ada lagi Fuji pesawatnya. Seru banget ya, kita kalau minta duit udah dapat berapa juta. Iya, dilemparin di karung bluk gitu kan. Gimana Torik kemarin di sini? Jadi kan diundang. Terus ngobrolin lah, ada pertanyaan dari Galih waktu itu. Katanya, Torik kalau misalkan disuruh pilih liburan bareng keluarga atau sama mantan, dia jawabannya kayak gimana coba? Liburan bareng keluarga tapi mantan diajak. Iya. Emang mau? Emang mantan Torik ada berapa? Yang mana nih? Ada. Siapa? Mantan Torik kan ada 4. Emang siapa aja? Emang aku 5 ya? Waduh. Masa mau 5-5-nya di bawah tadi? Waduh, emang yang mana? Mau ajak yang kalo mana? Kalau aku kan kalau ngomong gitu ya, mantan aku cuma 2. Oke. Okay. Yang satu cetan doang, itu cuma Torik kan dia. Oke. Okay. Ngerti lah. Iya. Kalo Torik mantan 5. Aduh, jadi yang dimaksud Torik itu mantan yang mana sih sebenarnya? Iya. Harusnya tuh kakak harus nanya, mantannya yang mana, Tor? Iya, tapi kita ngarahnya ke Puji aja ya. Kita mah apa? Husnujon ya, kita positif orangnya gitu. Tapi di komen juga pada berantem, katanya mantan Torik yang mana nih kayak gitu. Oh, iya. Iya serius. Kita bacain kan. Lu jadi takut nih kalau misalnya punya mantan banyak. Ayo. Kita kalau cari pasangan tuh harus benar-benar. Gimana? Biar nggak perlu mantannya banyak-banyak gitu loh. Oke. Nanti kayak Torik lagi gue dibilang mantannya. Waduh. Itu pasangan sedikit. Kita nggak ngadu domba kan? Enggak. Aku sama Torik baik-baik aja. Oke. Iya teman baik kan. Iya tapi emang udah biasa aja kan udah sering ketemu. Maksudnya kayak kan gini. Yang bilang kita berantem adalah netizen doang. Iya bener, netizen yang ya biasa kan biar dia ada konten. Netizen kayak aku kan baca komennya. Mereka tuh kan kayak takut aku balikan. Oh iya, justru bukannya malah banyak yang doang. Takut Torik balikan sama aku, kayak sama-sama gitulah ada kubunya masing-masing. Oh, oke. Okay. Ada yang takut aku balikan sama Torik, ada yang takut Torik balikan sama aku. Oke. Tergantung kubunya aja. Gak manas-manasin dia tuh, padahal aku kayak ya... Kalian juga baik-baik kayak aja ya? Kayak kita biasa-biasa aja. Kayak kenapa sih kalian pengen kita berantem? Tahu, bukannya lebih seru lihat orang adem ayam, bener gak sih? Kayak super noki dong. Enggak dong. Oh enggak, kurang ya? Netizen tuh suka orang kalau berantem. Oh ada konflik gitu. Netizen jahat nih. Karena mereka harus ngeliatin permasalahan hidup orang lain, karena permasalahan hidup mereka tuh kurang. Udah banyak. Kayaknya enggak, justru permasalahan mereka kurang deh, kayaknya tambah-tambahin lihat orang. Enggak, justru tuh kayak mereka tuh udah banyak masalah, jadi mereka harus lampiaskan emosi mereka tuh ke selebgram gitu. Aku harus kayak, wah jelek loh, pasti harus kayak ada gitu. Ada yang mau disampaikan enggak? Coba. Jangan lupa makan di Desember ya, guys. Iya, keren, smooth. Keren banget, smooth banget, smooth banget. Enak banget sih, enak banget ini. Gini sih, aku pengen ada lagi dong, ada lagi tuh lihat pesawat. Iya. Udah berapa nih? Mereka pada mau kemana sih? Kayaknya ke Jepang juga deh. Iya. Yeah. Jadi kamu selain ke Jepang belum ada nih Eropa gitu. Eropa belum pernah nyentuh, Aussie enggak pernah nyentuh, Amerika belum pernah nyentuh. Next lah ya. Kamu baru Asia doang. Oke, okay. Tapi kalau misalkan suatu saat kamu jalan-jalan lagi nih, kamu mau ajak siapa? Ajak siapapun yang enggak ribet. Oke, okay. Kalau ternyata kamu udah punya pasangan, pengen kamu ajak kemana? Ada tempat spesial gak? Semua di otak gue udah banyak banget nih. Wah, ayo dong, spill dong. Gak cuman ngasal tapi. Ya gak apa-apa lah. Aku belum pernah nyentuh ini sih. Eropa yang kayak, SS itu di Eropa. Itu saat lo bikin gue naik hitam deh. Lagi cerita dulu. Iya, aku tuh gak mau ke distract. Suh. Kayak angkot ya. Kalau SS itu di Eropa bukan sih? Mana? Iya gak? Swiss. Iya, Eropa. Iya, kayak biasanya kan ada rutenya gitu kan. Aku pengen sih nyobain gitu kayak around 2 minggu. Oke. Okay. Terus sama, aku pengen nyobain ini deh. Apa sih namanya? Turki, aku belum pernah nyobain. Semua orang kan udah ke situ ya? Kayak, iya aku kok belum pernah nyobain ke situ gitu loh. Itu dan tuh. Katanya tuh di situ kan nggak begitu mahal kayak Bangkok. Sama makanannya ya. Enak-enak katanya. Oh. Turki tuh. Iya, terus katanya mereka itu kan nggak terlalu mahal ya. Jadi kayak aku suka banget hal-hal yang murah. Oh my god. Kayaknya bukan Puji doang, kita juga hal-hal yang murah tuh kita suka banget. Kayak bener-bener harus ke sana kayak gitu loh. Kemarin aku ke Bangkok terlalu murah banget sih. Kemana? Bangkok. Kenapa ke Bangkok? Murah di sana. Masih kayak Indo gitu loh harga-harga barang, baju. Iya sih. Kalau misalnya aku ke Singapura bangkrut aku. Iyalah, Singapura mah itu kota besar banget nggak sih?
Maksudnya dia metropolitan banget gak sih konsepnya? Enggak, dia tuh terlalu branded banget sih. Iya, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kota-kota yang kayak Bangkok gitu, masih tradisional ya, masih kayak jadi gitu. Jadi kayak kalau beli barang tuh pakai merek juga enak. Iya. Tuh kalau di Singapura tuh kayak melek banget aku tuh. Kayak sama aja kayak ke PI ya kalau Singapura, bener gak sih? Iya dong, gak usah jauh-jauh kalau kayak gitu. Tapi puji kalau... Tapi harus lebih fancy aja. Iya, ke Bangkok kamu makanannya masuk ke... Aku masuk sih, cuman gak semuanya. Kayak karena ada beberapa aneh-aneh yang menurut aku berasa banget tuh. Contoh? Yang aneh-aneh aku gak boleh nyoba. Kamu apa makan di sana yang menurut kamu ini aneh di lidah aku gitu yang kamu cobain kemarin? Ya banyak kok yang aneh. Oh, iya, iya. Ya, aku lupa, kadang aku belanja-belanja aja karena aku makan semua hal kan. Oke, oke. Tapi pas aku, ih, itu apa? Bukan. Oh itu, apa namanya? Tahun apa kupu-kupu ya tadi ya? Gak kelihatan lagi. Terus aku tuh... Aku kan waktu di Bangkok kan pengen kayak, gua harus cobain banget kalau jengking sama apa namanya? Kelabang? Jangkrik. Jangkrik? Iya, pas udah ngeliat kayak gak tega ya. Ih, bukan gak tega, jijik dong, Puji. Itu iya, serem tapi, banget gak sih? Jijik tapi kayak gak tega, terus ada juga kan yang cumi. Oh, yang squid hidup gitu ya? Iya. Iya. Itu kamu... Itu aku, demi Allah, aku udah tau gak sih orangnya tuh bener-bener sebenernya tuh gila ya? Cep gitu ya? Enggak, diginiin. Karena aku kan kayak... Aku kayak, si lebay ini nih, no. Terus dia maju kan, dia keluar, terus dia giniin, it. Gue kayak, anjir pertama kali gue diginiin sama penjual. Terus gimana? Terus kalian makan? No. Oh enggak. Gak tega kak, karena dia kan masih hidup. Dia kan masih biasa aja. Ditaro tuh kecuka kayaknya. Iya, kalau sambelnya itu ya. Iya, terus dia kayak. Gerok-gerok gitu ya. Iya, kayak. Gue tahu banget lo pasti kepanasan kan. Iya. Kayak, gue bayangin deh kalau misalnya gue digigitin sama monster di dunia ini gimana. Dia lucu, dia ngebayangin squid itu, di perasaan squid itu gimana pas kita mau makan ya kan. Kasian. Tapi itu perih kan, itu kan pedes. Iya, suka, coba kalau misalnya gitu kan. Tiba-tiba ada alien di dunia ini, terus kita dikasih makan nih, kita ditotol sama cuka. Oke, karena kita ngomongin alien, kita coba ibaratkan kita ada di galaksi lain. Lihat, ngejain editor. Kita dari planet Namex. Kerjain banget anjir. Aduh. By the way nih, lagi hits juga nih. Katanya ada seorang sosok namanya Natalia Geldi. Itu katanya kabarnya diturunin dari mobil. Kenapa? Itu siapa? Itu tuh temen aku. Dia tuh bisa dibilang badut aku juga. Badut? Oke, badut. Sebenarnya tuh kita bikin konten aja sih guys. Oke. Tapi bener-bener kita tinggal dulu 2 menit. Nah seriusan? Jadi kan? Jadi semalam tuh abis nonton Suga kak. Suga. Tau Suga kan? Tau dong. Terus masuk mobil tuh matanya udah berair kan, kayak bener-bener nangisnya tuh jelek banget kayak onta, tau gak sih? Nangis kayak onta tuh gimana ya? Coba baik muka onta nangis. Liat, muka dia tuh masih kayak ngawa karena dia iya. Sendiri yang mengklaim diri dia mirip onta. Dia duluan yang ngeklaim. Bener-bener. Dia emang aneh gitu. Nah, terus kayak, wah, gue abis liat Suga. Terharu. Iya. Terima kasih ya Puji, gue bisa semoga segala macam. Aku gak beliin dia tiket ya, cuman sampai mental. Okay. Cuman dia tuh bisa kerja gara-gara aku, bisa dibilang okay. Gitu. Oke. Okay. Wah. Ya plus lu. Ngeselin. Oke, bisa lewat. Nah. Udah. Nangisnya gak berhenti-berhenti, 20 menitan. Terus ada yang komen, nanti lah turunin aja lah. Ya udah aku turunin. Oke. Okay. Ya berisik. Oh berarti netizen yang minta dia diturunin? Terus 2 menit kamu tinggal? Dia tuh lucu banget guys, okay. Temannya SMA aku. Oh, jadi memang cuman konten. Cuman konten, aku lagi ini kak, pengen kenapa? Dia tuh jadi selebgram lah, oh, atau selebtop gitu. Okay. Aku bantu buat dia ngembangin konten dia segala macem. Karena aku seneng aja kalau misalnya teman aku, by the way dia tuh nurut. Dia nurut dan kreatif, jadi menurut aku kayak kalau lo punya potensi untuk jadi sukses, kenapa lo mandek di situ aja? Tapi karena awalnya dia foto-fotonya estetik doang kak. Jadi gue kayak, kalau zaman sekarang foto estetik sama foto cantik itu nggak menjual. Karena udah lewat kali ya. Udah lewat. Kalau sekarang tuh kan harus dijual. Bikin konten lah ya. Apa? Bener. Terus gue kayak, ini orang lucu banget kak. Menurut aku lucu banget gitu, ngelucu tanpa harus effort tinggi. Dia dikit, gerak apapun nggak lucu. Diam aja lucu. Oke. Karena dia nggak perlu ngatain orang, nggak perlu bahas politik segala macam. Dia tuh udah lucu. Okay. Jadi kayak, ya udah lu kok ini terus awalnya kayak insecure, nggak mau. Jadi sekarang alhamdulillah followersnya udah nembus ini. Wih, keren loh. Tapi bener, maksudnya Puji itu sosok yang apa ya? Kamu juga sama teman care juga ya ternyata ya. Maksudnya karena, kamu ngeliat potensi itu dari teman kamu, terus kamu akhirnya gali. Karena jujur ya ini ya, aku tuh kak. Ini sorry ya Nat, tapi ya udahlah followersnya juga udah tahu. Aku tuh kasihan sama dia. Oke, kenapa? Aku kasihan sama dia karena bisa dibilang background hidupnya lah. Background hidupnya yang lo gitu-gitu aja, lo mau jadi apa? Gitu. Terus
kayak ada karena aku juga sayang, terus kayak lo kan punya potensi untuk menjadi sukses, kenapa enggak dilakuin aja? Jadi kayak, aduh sayang banget ya, gue nggak mau ngerasa sukses sendirian. Oke. Okay. Karena temen aku kan ada tiga, temen dekat ya ini? Iya, okay. Temen dekat aku yang selalu nginep di rumah aku ada Nata, Anjali, Susi, sama aku. Oke, okay, yang sering disebut ya. Nah kadang tuh aku kerja, iya aku kerja, Susi kerja, Anjali itu kuliah, Nata enggak. Oh Nata dia doang. Dia nggak ngapain. Oke. Okay. Jadi kayak, ayo dong Nat, ayo mulai. Awalnya aku tegur, lama-lama aku kerasin. Lo mulai sekarang, Instagram lo harus lo buka, private, gemboknya lo harus buka. Lo harus ngonten. Publish ya? Lo masa bikin story kalau gue lagi nge-tag lo doang, repost. Oh, repost doang? Repost doang, dia gak mau ngonten. Disitulah akhirnya, terus gue bilang gini, lo jangan ngelihat hasil doang kalau mau, lo harus lihat proses lo. Bener-bener. Jadi maksudnya kayak, kan kita nggak bisa ya dapat endorsement langsung, bener, ya kita harus jualan dulu. Yes. Terus ya udah, nanti kalau misalnya lu udah ngerasain duit, lu nggak bakal pernah mau stop, gitu kan. Dan benar, dia akhirnya dapat endorsement, nanya lah. Iya, dia nanya. Oke oke oke. Ini kasih harganya berapa ya? Ini invoice tuh apa ya? Oh dia invoice itu belum tahu. Iya, kalau pakai link itu bayar gak ya? Ini kalau orang ajak ini tuh dia ngajak barter tuh bayar gak ya? Terus aku kayak, ya yeah, even dia bawel, aku seneng karena okay. Kayak lu ada punya niat buat. Yeah. Merasakan hidup yang lebih gitu. Ini namanya pertemanan sehat. Bener. Keren banget. Ini patut ditiru guys. Jangan cuma nongkrong-nongkrong buang-buang duit. Sok keren, sok asik aja. Lagian kan kalau Nata sukses kita bisa porotin juga. Iya juga. Ternyata itu tujuannya. Aduh. Oke oke, tapi kamu seneng kan lihat perkembangan Nata sekarang gitu kan? Seneng. Jadi dia kayak udah mulai sering ngonten. Dulu pas awal masih malu kak. Karena pasti ada teman-teman yang usil, kayak sebelah sini. Pasti ada yang ngomong gini gak sih kak, kalau misalkan lagi syuting, cie syuting, oh, yeah. Cie abis syuting bagi duit dong. Iya. Nah dia tuh malu. Aku juga digituin pasti risi, tapi lama-lama dia udah biasa. Cie. Iya abis. Uji kamu suka banget ya? Desember by the Bay enak banget pak. Iya, nah, mantep banget emang alamat Fuji. Ini kita tuh lagi ada ya, di December by the Bay nih Fuji nih alamat lengkapnya. Enak banget ini kan. Enak ya? Travel apa tadi? Travel mushroom. Kamu suka banget makanan western atau yang nusantara? Semuanya suka. Kamu mah yang kadang ada ya? Beberapa kan masaknya benar-benar aku nih berapa. Iya. Wih, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Mantap, mantap. Soal takeaway 2 ya. Wah, siap. Jody bayar. Mau coba itu enggak tuh? Ada ini. Tahan dulu. Kita tunggu turun dulu. Oh, alias aku pengen makan cireng dulu. Oh, cireng. Kamu suka banget cireng ya kayaknya ya? Ya kak, aku tuh suka banget makan-makan Bandung ya. Oke, Bandung mah emang. Aci-acian. Iya, gitu. Kamu kayak cocok sama Rafael ya. Dia kan duta ini, duta seblak. Sumpah, iya aku kan? Ngeliatin dia kayak, ya Allah apa gue perlu jadi, apa, gimana ya? Gue harus jadi tetangga dia, karena makanannya enak-enak banget kak. Parah, bener. Aci, cilung, cipluk. Iya kan, ada-ada aja lagi. Banyak banget. Cilor, cipung. Cipung mah anaknya Rafi ya? Cipung. Cipluk emang ada ya? Cipluk. Ada di dia. Oh dia. Aku juga tahu. Dia bikin sendiri. Bener-bener emang. Lanjut. Lanjut. Terus kamu rencananya mau ngapain lagi? Kamu ada plan apa ke depannya? Pengen mengelilingi dunia. Wah. Sama siapa? Ya itu doang. Nama siapa? Sama Supernongki. Sama Supernongki mau? Hero. Aku nggak tahu lah. Tolong manajemen Supernongki didengar ya. Yeah. Kita mau keliling Eropa sama Fuji. Bukanlah ini. Amin. Siapa yang mau masuk? Wah, benar tuh. Ayo Bren masuk dong. Pinter banget nih Fuji nih. Cakep banget. Kakak. Fuji kak. Kakak, kalau impian kakak apa? Impian aku sama sih. Aku juga pengen traveling sih. Udah itu dong. Iya. Kayak nikah. Aduh. Udah. Kayak bikin bisnis nggak ada. Kalau ngomongin impian angan-angan banget, aku pengen traveling sih. Oh. Okay. Karena aku suka banget ngeliatin hal-hal baru, sama nyebar hal baru. Tapi kalau kamu nanyanya masalah bisnis, aku tuh dari dulu memang sebenarnya pengen banget. Cuman aku pernah ngelakuin itu gagal kayak gitu. Nyoba apa tuh dulu? Baju. Dulu aku sempet cobain baju distro. Aku sempet kalau yang sekarang sih masih berjalan aku bisnis sneakers masih. Tapi untuk nyoba-nyoba hal baru lainnya mungkin ke makanan atau apa itu aku belum berani. Kayak pernah coba tapi kayak sulit gitu loh. Maksudnya aku belum nemu formulanya sih. Mungkin kalau aku udah nemu jalannya kayaknya bakalan pengen bisnis yang lain gitu. Sama kayak aku kalau bisnis banyak banget kan yang nawarin atau nanyain. Lo tuh kenapa gak bikin bisnis aja? Lo harus
saya harus punya cadangan lain. Kayak menurut aku tuh gak sesimpel itu gitu loh. Susah tau, kita harus research dulu, kita juga harus tahu pasar. Tapi pasti gitu. Ngomong gini kan, oh kamu followersnya banyak, kamu pasti sukses segala macam. Tidak kamu semudah itu, suketi. Kamu kayak, iya sukses untuk 3 bulan pertama, nah, abis itu nanti bangkrut gimana. Bener, emang kamu mau gitu ganti ya, uang modalnya? Iya yeah, namanya, gitu. Apalagi kan kalau bisnis viral, itu pertahan 3 bulan, aku kayak gak bener, mau bener. Lah kalau gue bisnis semuanya yang loles, abadi, yeah. Ya lo bisa bertahan tahunan aja tuh bersyukur banget. Aku tuh gak mau bisnis viral yang 3 bulan kemudian orang lupa ganti yeah. Yang lain, gak mau. Tapi kalau ada pertanyaan bidang apa yang pengen kamu geluti kalau misalkan kamu punya bisnis? Apa yang kamu pengen banget? Kalau aku lihat-lihat ya yang cuannya kencang sih baju. Baju? Baju tuh fashion semuanya ya, ya bisa dibilang yeah. Fashion lah. Kalau makanan sih kenceng. Tapi menurut aku perputaran lebih kenceng baju gak sih? Karena baju orang semua beli. Betul. Kalau makanan itu ada referensi, gue gak suka ini gitu loh. Sama kalau aku sih mikirnya gini Fuji, kalau makanan itu kan ada expirednya ya, cepat. Kalau baju itu mungkin agak lama gitu. Iya, dan kalau makanan kan ada pembuatan, kadang ada rasa beda. Yes, yes. Kayak ada kesalahan teknis. Kalau baju, jarang lah gitu loh. Iya, baju benar, benar. Paling produksinya yang lama. Dan menurut aku kayak, sama gue kalau bikin baju harus ada sesuatu yang beda dong, biar orang mau beli. Nah, bener, mikirnya bener. Itu loh males. Emang aku akuin aku agak pemalas, maaf banget ya. Tapi aku belum siap. Tapi kedepannya kamu pengen? Pengen, cuman belum aja. Pengen, tapi. Nanti lah kalau misalnya udah ngerasa kayak udah jago banget deh buat semua bisnis. Sekarang kayak, ya lo bikin bisnis juga langsung hancur di tangan aku ya. Iya. Kamu ngerasa gitu. Kamu juga kan masih muda banget maksudnya. Kamu masih bisa eksplor iya, banyak banget sih. Nih, gini loh. Aku belum ada bisnis aja. Aku kadang suka keteteran. Gimana kalau ada bisnis kayak ngatur waktunya. Ini aku nggak mau konten deh. Kamu kayaknya tinggal jalan-jalan doang sih kalau kamu udah punya bisnis. Iya, kayaknya udah fokus ke bisnis aku karena aku ketemu kata Sharifina kan, dia punya parfum brand Iris parfum. Ya, aku literat. Woi. Biasa. Nyebelin. Dia nanya lah, kamu kenapa bisnis sih? Terus aku bilang, ya aku belum siap, aku takut. Terus dia bilang ini, iya sih, aku tuh dulu kan dia TikTokers dulu kan. TikTokers main kenceng, tiba-tiba emang gone terus kayak kontennya tuh sekali aja dia jarang bikin, seminggu sekali doang. Iya, aku pas ada bisnis juga aku fokus ke bisnis aku agak-agak. Oh makanya. Gak bisa bagi waktu karena aku udah fokus banget ke bisnis aku. Susah aku kayak, ya soalnya ya. Aduh gimana ya passion aku, kalau nggak aku nggak salah passion aku masih di. Di dunia entertain. Entertain banget. Oke. Tapi aku suka konten. Tapi kalau kamu misalkan punya bisnis terus akhirnya besar lah dan itu long last gitu, kamu emang siap buat ninggalin entertain? Nggak ditinggalin banget kayak ya, tetap berjalan aja. Gitu ya maksudnya tetap jalan tapi pasti nggak bakal se iya tapi kan kamu bakal iya bakal agak sulit dong kayak misalkan datang untuk acara apa sedang kamu harus ngurus udah pasti nggak bakal intens dulu tapi iya tetap di itu namanya maintain ya kerja. Harus ada yang dikorbanin kan nggak sih betul banget makanya gitu iya. Oke, semoga kita doakan apapun yang direncanakan Fuji berjalan lancar dan sukses amin amin ada tuh ditanya no ada target nikah nggak kapan. Masih muda loh, ini, Fuji. Aku pernah bahas jawab ya, target nikah aku tuh kapan. Terus kalian pedang hujat. Hah? Guys, kalian tuh gak ngerti ya kalau setiap orang tuh punya pilihan hidup masing-masing. Iya kalian dong. Gak bisa ngehujat gitu. Iya. Emang kapan? Aku tuh gak maksa kalian buat nikah seumur berapa, enggak. Ini kan pilihan hidup aku, jadi kalian stop ngehujat pilihan hidup aku. Dan stop rencana ngatur. Kan? Ini kan baru rencana gitu loh maksudnya. Aku bilang, aku tuh pengen target usia aku ya 23, 24, 25. Muda sih, iya. Iya kan? Okay, itu mah, I mean itu masih usia okay matang. Iya soal dong. Gini. Kenapa katanya? Waktu itu, zaman itu aku masih pacaran sama Torek, yang orang tuh pada getol, aku langsung nikah cepat. Dan itu aku gak suka disuruh nikah cepat. Oke. Terus mereka tuh, pas aku jawab usia target usia aku segini kayak atau nggak kayak pas lagi ngejobs kayak nah iya nanti 3 tahun 2 tahun lagi ya gitulah mereka tuh nggak terima mereka tuh ngujat aku kayak kalau doain yang baik-baik tuh diterima nggak bagus kalau ngomong kayak gini lah nih huh? Ini aku jawab ini pilihan hidup aku kalian kenapa banget ngurusin angin iya. Kan aku nggak nyuruh kalian nikah gimana itu kan plan ya pilihan hidup aku masa kita nggak punya plan sih iya aneh banget sih netizen hei. Kalian aku kan nggak kayak yang kayak gue nggak mau ya emang lagi nggak mau aku pengennya sesuai apa yang target aku udah biji wijen kadang-kadang nih emang coba kak itu hujatannya parah aja. Aku lakuin itu hujatannya parah kayak tapi aneh gila gak sih nih perempuan batu banget wah anjir. Tau, yang jalin hidup tuh Fuji, bukan kalian biji wijen. Nih maaf-maaf banget ya, maaf-maaf banget nih. Maksudnya, kalian tuh kenapa suka ngatur-ngatur hidup orang? Hidup kalian aja diatur tuh, biar jempolnya gak ngetik asal. Bener gak sih? Kalian aja diatur sama ibu kalian, kadang suka kesel kan? Nah, sebelum rejim tuh.
Berdosa kalian, sungguh berdosa biji-bijen. Asik ya ngatain biji-bijen ya. Aduh. Emang tipe cowok idamannya seperti apa? Kayak Atorik kah? Cah, elah. Oh, Atorik kemarin ditanyain kayak ginian juga ya? Iya dong. Jawabannya apa? Cek video kita. Enggak. Kata Tor. Nih emang nih, siapa sih supirnya? Dia tadi bolak-balik sengaja anjir, sopir. Masih iya, salah. Jadi kemarin ditanya Torik, tipe cewek Torik itu seperti apa? Kata dia yang penting aku suka, kata dia. Versi dia ya, terus bisa nemenin dia kapanpun. Itu jawaban dia. Cari aja asisten. Wah, cuaks. Ya juga ya, Buji. Buji. Aduh, gue takut dihujat sama fansnya Torik anjir. Enggak, bercanda kita. Tapi kalau Fuji kayak gimana pengennya cowok kayak gitu? Oh, sama dia ngomong apa ya? Katanya pengen cewek yang... Oh iya, dia suka banget dibawelin katanya. Asisten paling pas nih. Lagi asisten. Besok konten ya. Iya. Besok kan ada syuting jam 5 ya. Iya. Aduh. Ayo. Ini kan tinggal giliran Fuji nih. Jawab cowoknya kayak gimana tipenya. Ayo. Siap-siap punya. Aku pengen cowok yang kayak abang aku sih. Abang Fadli? Enggak. Ya, Pebi. Oh, Pebi. Pebi tuh oke. Okay. Ayo juga oke okay sih. Hmm. Cuman kayak aku suka banget. Aku sama abang aku tuh cocok banget. Oke. Okay. Karakter nih. Aku, bapakku, sama Da Pebi, sama aku adalah tiga orang dengan beda jiwa aja. Oke. Okay. Tapi karakternya tuh mirip-mirip, cuman beda level aja. Bapakku level 10, Da Pebi level 5, aku level 2. Oke, okay. Masih muda lah ya. Nah, proses. Enggak, okay. Emang selalu kayak gitu. Selalu gitu. Ibaratnya, okay. Bapakku ibaratnya adalah sangat keras, okay. Oh. Berprinsip, gak bisa dilawan, oke. Okay. Tapi lucu. Dan punya empati yang tinggi. Nah, itu level-levelnya. Nah, aku level 2. Oh. Gak pernah berubah segitu. Jadi ibaratnya ya papaku lah yang paling keras lah. Kalau udah baby masih ada satu anak. Kalau aku kayak ya udahlah gitu. Paling slow lah ya. Jadi gitu. Aku kalau ngeliat abangku tuh kayak gue mau udah punya pasangan kayak, yang kayak dia gitu. The way he treat Kavanes. Iya benar. Dan gimana cara dia cari uang. Gitu. Dan dia lucu, aku suka banget sih sama cowok lucu. Sosok panutan jadi ganteng, ya. Jadi jujur. Oh, ganteng sih, ganteng. Salah gak sih kalau misalnya aku pengen cowok ganteng? Ya enggak dong, gak salah dong. Kayaknya semua... Enggak sih, sebenarnya gak ganteng. Sebenarnya kalau enak dilihat, kalau misalnya kalau dilihat kan gak pebi gak seganteng ini juga sih. Tapi maaf ya. Tapi bukannya ini ya, bukannya yang kayak gitu tuh relatif ya? Kadang... Tapi itu manis banget, tapi manis. Tapi kamu takut ganteng sih, ganteng lah. Tapi pas aku lihat foto mudanya ada pebi, emang ganteng banget sih. Banget tuh, ganteng banget loh dia. Beneran. Menurut aku sih relatif sih Puji. Kalau kayak Dape, kalau aku tipenya kayak Dai, kayak aku nggak bisa deh. Kenapa? Aduh. Karakter aku sama Fadli itu berlawanan. Oh, kayak kucing sama baku hantam. Kalau aku sama Dape, aku kayak bener-bener yang akur gitu ya. Tau kan kalau misalnya ada kakak tuh nggak mau kayak, eh sayang banget sama lo abang gue, nggak mau kayak gitu. Nah itu aku sama Fadli gitu doh, lebih keras aja. Kalau sama Dape aku berani. Sayang udah baby gitu berani aku. Karena jarak juga kali ya? Biasanya gitu. Oh, mungkin karena jarak iya, juga kali ya. Iya, kadang gitu soalnya adek paling kamu kan bucit kan? Hah? Paling terakhir ya? Kamu kan ya? Iya, biasanya memang paling dekat sama yang lebih tua. Biasanya aku kalau sama tahun. Tengah, sama yang tengah tuh berantem mulu emang kayak gitu kok. Beneran. Mungkin bisa jadinya. Soalnya adekku juga gitu. Kalau sama aku karena aku anak pertama, ada yang terakhir dekat banget, maksudnya nurut gitu. Kalau sama yang kakaknya yang ini tengah, buset, baku hantam sekali itu. Mungkin karena aku terlalu deket kali umurnya. Iya, umurnya juga itu berpengaruh sih. Enak banget kiranya dari December by the way. Tapi enaknya sama Puji tuh gitu, dia makannya lahap gitu, seneng gitu. Aku malah ngerasa bersalah karena aku makan mulu. Kamu gimana tuh kalau udah nyampe? Kamu gak bisa stop. Mau lagi nggak? Tuh, kamu mau pesan apa lagi? Nanya dulu, Kak. Nanya dulu, Kak. Oke. Kamu mau ditanya apa lagi? Dia doang yang ditantangin buat nanya. Apa lagi? Wow, kita ada game ternyata, Fuji. Udah boleh? Siap kamu main game? Oke, silakan. Nah, Fuji, ini kayaknya ada challenge nih dari tim Super Nongki. Ya kan? Kamu ditantang untuk dites pengetahuan kamu seberapa jaksel lo. Tereng-tereng, wih ada bumpernya kan? Oh, sekarang udah bisa tinggal di Jaksel. Wih, anak Jaksel guys, makanya kita tantang. Dari Jaksel ke Jaksel, alhamdulillah. Emang bedanya apa? Tadu, sebelum ke game, emang bedanya barat sama selatan apa menurut kamu? Beda stereotype-nya aja. Oh, beda stereotype. Stereotype. Beda banget lah, menurut aku ya. Tiap
kota tuh ada beda-bedanya aja. Oh ininya ya, karakternya ya, bener gak sih? Kayak kita kalau ke Bali, Ubud dan Canggu beda sih. Sama? Beda-beda. Canggu daerah gaul kan, kalau Ubud daerah namaste. Oh yang gitu. Sangat religius gitu ya. Iya, ibaratnya kalau Jakarta sih gak ada namaste-nya sih. Iya, tapi cuman ya Jaksel gak ada namaste-nya. Daerah gaulnya. Tapi emang barat, timur aja udah beda banget kan. Apalagi ya. Selatan gitu, ya, kontras banget gitu kan. Yaudah, ayo kita tes, sebentar. Apa maksud dari staycation? Nah, apa Fuji, tau gak staycation itu apa? Kita nginep gitu. Kita nginep sama teman-teman, sama pacar tuh, ayo. Wah, gimana? Itu, aduh negatif ya. Kan bisa aja cuma ngobrol Fuji. Ngapain ngobrol nginep? Wah, iya juga. Ngobrol gak bisa depan teras? Iya. Diomelin sama Fuji. Jadi okay, ya kita staycation gitu kayak misalnya staycation yuk Bogor. Tau gak kayak biasanya di hotel-hotel sekolah Jaksel. Iya dong, villa, hotel gitu. Iya di hotel biasanya di Ascot atau apartemen. Ascot. Biasanya pada ini apartemen. Apartemen. Cari diskonan nggak sih kalau oh, lagi ada promo? Banyak diskonan. Biasanya suka ada promo makanya mereka staycation iya kayak gitu. Aku pernah sih staycation di apartemen. Kalau aku pernah gini. Jadi kayak misalkan kita kan suka hunting ini ya hunting harga promo nih. Ternyata ada promo misalkan di hotel yang bagus atau di apartemen bagus itu kita sekedar kayak ngelepas penat. Karena sendiri nginep aja udah tidur gitu. Aku tuh baru tahu dari temen aku kalau misalnya apartemen tuh bisa disewa sehari. Bisa harian ada. Aku kira tuh per bulan. Ada harian. Sehari tuh ada aku baru tahu. Wah parah. Nah biasanya kalau staycation apartemen tuh kalau misalnya apartemen gede tuh mereka barbecue, gitu. Main iya. Game kayak gitu, seru-seruan sebenarnya makan teman. Jadi menurut Oza Rangkuti, Lord Jackson. Oke. Okay. Okay. Kata staycation itu diambil dari kata perhalus dari kata check-in. Wow, emang check-in intinya mah ya. Aku nggak ngerti kan. Aku polos. Aduh, aku juga masih seumuran Fuji soalnya. Hai. Okay, next. Apa maksud dari literally? Lu literally apa, Fuji? Sebagai literally Jackson. Tuh kayak, literally itu kayak. Susah kayak sih ya ini. Sejujurnya. Literally itu kayak adalah. Sejujurnya. Fuji. Kayak. Kayak, bukan gue ngomong kaya mulu sih. Kayak, literally tuh kaya. Iya. Ya literally gitu kan. Iya, kayak gitu kan, literally tuh kaya. Iya. Stop gak? Sejujurnya gitu. Itu tuh kayak sebenarnya kata sambung gaul sih. Iya, gitu. Kadang penempatannya suka iya, ngaco kan juga ada sih. Iya, kan ada SPOK kan, iya. Gitu. Oke, tapi Fuji sering gak menyebutkan kata literally? Enggak, jujur aku kesel kan lagi. Tapi aku suka ngomong kayak. Atau gini, jujurly. Ya, yeah, biasanya gitu. Enggak, sumpah aku kesel banget sih. Aku juga kesel. Oh, iya. Sumpah, kakak sering ngomong gitu ya? Enggak. Weh, jangan fitnah kalian. Jujur kayak agak geli gitu loh. Enggak, aku gak pernah ngomong kayak gitu. Aku kan bukan anak Jaksel soalnya. Kalau aku barat juga. Tangsel. Selatan juga dong. Jangan di-spill. Oke, next. Jadi gimana? Itu dulu SMS. Udah SMS. Nah, lo. Nah, bemfres kan lagi ngegaras inian dia. Ini ngegaras es batu. Kamu mau jadi ini limbat. Kayak YouTube aku SMR muka. Goblok. Halo. Iya. Cek. Eh. Kalau ya jangan ganti. Dengan apa? Oke. Okay. Ya. Aku minta duit dong 10.000. Apa yang di sini ya? Dah, bye bye. Jangan lupa datang ke Desember bye. Man, tidur kan? Iya, gitu, tidur kan? Iya. Kalau ASMR di TikTok gitu kan, dengerin tidur. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, next apa question. Waduh, which is nabati. Itu kayak adalah. Which is kayak adalah. Oh iya. Kayak which is gue enggak suka banget kalau kayak nanya-nanya gini, parah. Which is maksud lo apa gitu? Which is nabati. Nah, yeah. Jak tuh ada logat gitu loh. Ayo, Ricis langsung masuk. Ayo dong, Ricis masuk dong sini kita. Ya, lucu banget nih. Mikir susah lagi. Iya, aduh kita hargai yuk. Hai. Ayo, sulit dong, apa lagi? Yang dimaksud ghosting. Wah, ghosting. Ini Fuji kayaknya tahu banget deh ghosting. Ayo. Ghosting tuh kayak itu sebuah perilaku yang menurut aku tuh kita nggak pantas buat normalisasikan nah. Karena itu nggak sopan. Nah, dalam kan gue lo datang ke kehidupan orang ya lo harus pamit. Nah, lo ngetok pintu pamitnya juga harus bener. Lo datang pamit lo buat abis terus lo pergi gitu aja. Tadu ini ada cerita apa lo dengan ghosting ini? Kayaknya kamu memahami sekali nih, mendalami sekali. Iya, biasalah kalau namanya orang ya. Hah? Bahkan kalau misalnya bukan pasangan doang loh. Temen juga sama. Temen kan? Juga bisa tiba-tiba ghosting. Butuhnya besok doang. Cabut yuk. Di situ besok ilang. Wacana ghosting.
Ya, pokoknya aku benci banget lah sama orang ghosting. Aku ada benci di kru ini. Satu. Siapa? Jody. Kenapa tuh? Jody, foto mana? Ntar gue upload ghosting hilang. Parah, itu nggak boleh ditiru teman-teman. Itu parah sih itu. Kurang profesional. Bicara-bicara. Nggak sopan gitu. Nggak sopian gitu. Kita suka nungguin. Aduh. Apa lagi? Apa yang dimaksud bestie? Bestie, apa itu bestie? Bestie itu sahabat, tapi menurut aku tuh ya setelah aku elaborasikan, bestie itu sebenarnya nggak benar-benar bestie. Nah, gimana tuh? Jadi kalau misalnya bestie itu biasanya kita ucapkan ke teman, tapi kita pengen so akrab aja. Oh. Gak tau ya. So asik, iya ya. Ini kan pendapat. Kayak ada gak sih kita nggak begitu deket banget, terus dia kayak bestie, terus gue kayak, terus siapa anjir? Wah, ini kayak pengalaman pribadi juga nih. Ada, dulu yang manggil aku best-best itu udah berarti kayak lu siapa anjay. Dekat juga kagak ya kan? Iya. Tapi sebenarnya bestie itu adalah panggilan buat temen yang benar-benar dekat ya, seharusnya udah. Gitu. Oh, enggak juga. Iya, menurut aku harusnya sebenarnya itu kan. Iya, tapi kenyataannya tapi maksudnya prakteknya gitu jadi, kan. Kayak bergeser ya. Tapi sekarang udah jadi kayak semua kayak gue mau dipanggil bestie, gue gak suka dipanggil bestie. Siram aja pakai air mineral aja. Enggak ya, ini by the way nanti pada ngiranya aku mentor. Enggak. Temen-temen aku yang nyaman dulu. Oh, suka lo dipanggil bestie, kenapa ya? Menurut aku kayak lebay aja sih. Dipanggil aja nama gue aja gak sih? Iya. Kecuali kalau deket banget, gak apa-apa, aku senang. Nah, kayak kita juga pilih-pilih gak sih? Benar gak sih? Iya, jujur. Iya dong. Jujur. Kalau ribet sih kita mikirin ini ya, tapi emang gak suka. Iya, jadi sorry guys nih. Jangan ngasal manggil Fuji bestie. Ya kan bestie? Ya, ngasal. Iya, aku lebih suka. Kalau misalnya ngerasa deket sama aku lebih suka panggil Uti. Nah, Uti. Ya, tapi kayaknya Uti tuh lebih enak gak sih? Kayak rumahan ya? Iya dong. Emang panggilan rumahan. Oh iya benar. Kayak rumahan. Okay. Nah, itu rumahan. Maksudnya panggilannya tuh akrab banget. Di rumah Padang gitu. Iya, aku lebih suka panggil Uti sih. Yeah. Panggil okay. Uti. Kadang. Lebih deket. Oke, next. Ada lagi? Apa yang dimaksud? Waduh. Food with beverage. Keren. Food dibelokin. With beverage. Keren. FWB, okay. Canda FWB. Friends with benefit. Itu nah, menurut kamu gimana? Ini kayak agak-agak rancu ya. Tabu. Tabu. Kalau misalnya di Indonesia tuh FWB kayak gimana sih? Kalau di luar negeri ya, ini jujur-jujuran kalau FWB tuh they do sex lah ya. Itu sama kayak sih, terlalu bebas. Nah, tapi kadang tuh kalau di sini tuh masih mengira tuh FWB adalah temenan aja kita, gitu. Kita kayak TTM. Enggak gitu. Kayak deket, cuman we don't do tabu hal-hal kayak gitu loh. Ah, bohong. Tapi yang kayak deket-deket aja tapi salah sama pacaran, tapi enggak punya ikatan pacaran. Jadi dia bisa ke manapun. Ujung-ujungnya itu, Uti. Ujung-ujungnya itu ya? Iya, beneran. Aku punya pacar, aku ngapain. Aku juga enggak tahu, soalnya aku enggak. Jadi kayak, kamu enggak begitu ngerti sih sama aku. Aku juga polos enggak ngerti itu, enggak paham. Iya. Ini galau. FWB adalah food with beverage. Nah, kita lebih setuju itu sih ya. Kayaknya lebih enak. Sebutan baru nih. Oke, terakhir apa? Lagi rame banget. Apa yang dimaksud body count? Waduh, body count. Itu tuh kayak itu negatif banget sih, beneran deh. Iya, tapi ini agak sumpah ya. Tapi aku boleh gak sih ceritain gini? Ya boleh dong. Ayo. Jadi kayak aku nih ketemu kan sama temen yang bisa dibilang temen gak ya? Ya gila juga sih kadang. Mungkin kamu kenal lah ya gitu. Iya, jadi temen aku bawanya temen. Dan kita ketemu lah. Ya udahlah malam-malam lah ngerti kan gimana. Terus dia itu tiba-tiba out of nowhere ngomongin masalah body count itu. Iya, padahal gak ada yang nanya. Itu. Kan menurut aku kayak gue gak mau tahu, gue beli juga. Dia flexing kali, pengen dianggap, wih lu paling si paling body count ya. Dia tuh emang jaksel banget yang literally dia ngomong which is parah mampus gitu. Which is parah mampus. Terus. Yaudah kayak, ya mungkin karena ada flexing ya, mamer. Ya, gue pernah sama dia. Terus kayak, gue pernah sama yang owner ini. Owner ini. Oke, gue mikirnya murah nggak sih? Sorry ya. Kayak enggak, iya lu sama owner ya, tapi lu cemil. Bah. Maksudnya, ya. Terus kayak, iya body count gue, nah gue aku kayak ngangak banget dia ngomong 21 apa 22 gitu. Gue langsung kayak, masih muda banget. Gue langsung kayak, masih muda. Banyaknya 21 body count-nya. Apa iya, tadi? Terus gue kayak, hah? Anjrit. Gue langsung kayak, hah? Ih. Terus aku kayak sampe make sure gitu ke temen aku, body count itu kan maksudnya kayak, itu kan? Wah. Itu kan maksudnya ngerti gak? Iya. Terus dengan gamblangnya dia ngomong, iya body count gue juga ada tuh ceweknya dua. Hah? Gue langsung kayak, jadi ini cewek yang cerita gue. Gue langsung kayak, hah? Gue kayak, gue mau pulang, gue takut. Gue kaget sih, sumpah. 21 orang, iya, body count-nya.
Iya. Terus aku ambil make sure. Aku bercandain kan, nah, karena she's kind of like drunk gitu loh, agak-agak okay, drunk, drunk flexing gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi kayak nggak ngomong-ngomong, tapi kayak ya udah, gue ngeliat kayak, hah, terus gue bilang itu 21 orang yang sama, maksudnya kayak berkali-kalinya, no. Atau kayak beda-beda, ya beda-beda lah ya. Dua satu. Gue nggak mau tahu. Ada aku jadi kepikiran ya. Misalnya aku masih kepikiran, kok bisa ya? Kayak dia ketemu orang berapa banyak ya? Iya, itu sih benar pertanyaannya. 21 kali 100. Aku kayak per orang 100. Gila ya? Ih, gila ya. Kok bisa ya dia kenalan sama cowok terus sampai sono kayak bisa sampai sebanyak itu, kan harus kenalan dulu nggak sih? Iya dong. Itu ada apa dia nggak kenalan kali? Ketemu langsung sikat guys. Sikat bleh. But she do it for fun loh. Nggak kayak not in money, rata-rata kayak gitu for fun only. Jadi kayak nah, bangga ya, anjir. Tapi banyak loh, banyak yang bangga si paling bodikan. Ih, tapi banyak banget. Ih, bahkan dulu pernah ada kontennya di TikTok jadi tren. Gila sih, iya, ada bener-bener jadi konten. Mungkin kalau misalnya kalian search di bar TikTok bodikan aja itu banyak mereka tuh kayak, dan nggak malu bangga. Anjir, bangga loh mereka. Si paling bodycount ternyata cemilan ownernya, cuak. Aduh, yeah. Gue takut nih. Tapi gue takut. Hati-hati sih, hati-hati. Menurut aku ya kalau misalnya, aduh gue jikirkan lagi. Kadang gue jikirkan itu kalau umur jadi gimana ya, gue bingung banget cara mengkontrol dia. Penyakit loh itu, serem gak sih? Iya, serem loh. Buat cewek-cewek, ini aku saran ini buat kalian. If you misalnya udah sexually active, kalian harus banget. Kalau misalnya usia kalian 21 ya, kan wajib banget pap smear. Bener, ya guys, cek, ya. Guys. Kan wajib banget pap smear, harus check up juga apakah ada kista, kanker, miom. Banyak banget kan penyakit di situ tuh, karena itu bagian sensitif guys. Makanya secara simpel adalah kalian harus pap smear. Enggak, itu sebentar kok prosesnya katanya. Gue gak pernah sih. Tapi bener loh, kamu nganjurin kayak gitu boleh. Tapi katanya sebentar, katanya sebentar, kata Kak Vio gitu. Kayak ya udah. Itu buat ngecek benar-benar sampai bersih, karena even kita we don't do sex, kita tetap bisa kena kista segala macam. Itu gara-gara mungkin ya? Iya, kebersihan, mungkin kita jarang mandi ya, atau kayak air yang kita buat pakai buat cebok itu kotor, atau dari sabun jadi, juga tahu ternyata bisa. Jadi kita harus bisa cek, even kita nggak ngelakuin itu juga kita harus cek tuh ini. Tapi kita, padahal aku belum ngecek, kita jadi serem ya jadinya ya. Iya nah. Tapi kayak aku pengen banget gitu loh ngingetin ke orang-orang, iya. Karena banyak banget penyakitnya tuh mostly di situ. Jangan sok paling body count deh guys, beneran pikirin kesehatan pribadi, diri sendiri itu. Nah, hidup sehat aja, kasihan sama pasangan kalian juga. Emang mau pacar kalian kaget dapatnya yang bekas, eh? Gak apa-apa, kalau bekas kan bisa diperbaiki. Iya, bener. Cuman seenggaknya gak hancur-hancur banget. Nah kalau dia kan bangga masalahnya Fuji, kan dia dia bangga terus dia memamerkan gini gitu kan. Semoga aja dia cuma ceritain ke aku ya, gak cerita ke orang lain. Ternyata flexingnya gitu lagi ke semua orang. Gimana? You never know lah. Iya. Aku udah ngambil kamu deh. Tapi yaudah. Ya udahlah. Tapi kita gak boleh ngejudge hidup orang. Yes benar. Ya mungkin kita gak tahu ya. Maksudnya apa yang menjadikan dia seperti itu kan kita gak tahu. Oke Fuji, karena kita udah nyobain cemilan, makanan, minuman di Desember by the Bay, kita harus ngasih rating seperti biasa. 1-10, overall, gimana? Tadi yang truffle mushroom itu enak banget, itu kayak 10/10. Wah, gede banget, aduh, mantap, terus? Creamy dan pas gitu loh, gak terlalu lembek, padahal aku biasanya suka lembek, tapi pas. Terus, tadi ini enak. Ini 9/10. Oke. Ada ini kayak Yakult sebenarnya. Aku kira taro. Ternyata ini Yakult guys. Tapi kayak warnanya ya. Kayak bunga ini loh. Apa sih? Itu bunga apa ya? Menyan. Canda. Kok menyan? Apa sih bunga apa sih? Lavender ya? Butterfly. Lavender ya? Apa? Telang. Ah? Telang. Oh bunga telang. Ini bunga telang namanya. Kok jelek namanya? Lucu ya. Oke. Terus. Bukisnya enak. Berapa? 8.5/10. Wah mantap. Nih kalau tadi gue cobain ini saladnya, ini 9/10 karena fresh, terus juga apa ya, campurannya itu banyak sayurannya, terus ada telurnya juga, ada ayamnya ya tadi, ada chickennya, bener gak sih? Iya enak banget. Sama minumannya ini seger banget, ini gue suka banget, 10/10 karena fresh sekali guys, cocok banget. Iya enak banget. Nah ini aku mau nyobain nih. Vibe-nya tuh enak banget, kayak ada angin sepoi-sepoi, bukunya gak panas. Sepoi-sepoi. Nih bukisnya enak. Jadi buat kalian yang pengen mampir buat nongkrong atau sama di sini tuh estetik, kalian bisa foto-foto estetik gitu loh, banyak banget spot. Jadi buat kalian yang pengen datang, langsung aja datang ke December by the Bay. Kalau Garden by the Bay itu Singapura. Oh iya.
Tapi untuk ini ambience views-nya berapa? 1 sampai 10 di sini? 9. Wuh, keren banget. Terus kayak enak aja. Terus pada nongkrong-nongkrong juga, jadi kayak ya udah urusan lo, gue. Iya kayak enak sih, maksudnya jarang-jarang nggak sih view-nya yang danau, terus juga. Iya danau. Kita juga tapi bisa melihat buaya. Kalian lagi depresi jangan kesini ya. Oh jangan, jangan. Bukannya di sini mengobati ya? Kan banyak buaya, bisa dirayu. Yes, cuak. Cuak. Ya guys, harus diakhiri lagi nih perjumpaan sama Fuji. Iya. Ini udah part 2 aja ya? Apakah kalian mau ada part-part selanjutnya? Boleh lah dihubungin. Nomor manajer saya di sini ya. Wah. Kalau kita undang bareng mantan gimana? Rate-nya nambah ya. Wah. Komen di bawah guys gimana menurut kalian? Ya. Gimana? Aduh, belum tutupan ya? Oh iya, komen dulu. Komen dulu di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita untuk mencapai 1 juta subscriber guys. Wah, bentar lagi loh. Iya. Eh kalau kalian yang mau episode spesial nanti setelah Golden Button sama Fuji, komen di bawah makanya. Jembatan? Golden Button. Oh, Golden. Didengarnya jembatan. Lucu. Oke deh, saatnya kita pamitan. Dan silakan Fuji pamitan sama Sob. Bye-bye guys. Mungkin. Jangan lupa makan, jangan lupa gosok gigi, jangan lupa mikirin aku. I love you. Iya.